Halo teman-teman, balik lagi sama saya Handali. Apa kabar nih? Malam ini saya sedang berada di Senen ya, Pasar Jaya Senen. Saya lagi kepengen makan kue nih. Di sini ada pusat kue terbesar ya di Jakarta. Ada di Pasar Senen. Ini tempat yang baru. Sebelumnya ada di Blok 5 ya. Sekarang pindah di sini nih. Ini kalau kita lihat ya, ini banyak sekali. Mungkin jutaan kue ada di sini. Penasaran ya? Langsung aja kita lihat ya. Teman, ini saya ada di lantai bawah ya ini ya. Ini kalau kita lihat di sini ya, di area sini ya, ini sudah banyak nih. Dari ujung sini sampai ke sana tuh, itu tukang kue semua. Dan di atas, dari kita naik dari sini nih, itu masih banyak. Wow, pasti teman-teman suka ada. Mau makan kue apa? Yuk, kita lihat dulu baru nanti kita beli. Pada pulang dulu, jangan baru-baru datang. Hai, tapi nanti juga ada untuk pengen buat cari rumah kok. Bang, itu Bang? Iya, boleh ya, Mak? Iya, coba. Patokin aja, nggak apa-apa. Bang, yang ini berapa nih? 2.000-an. 2.000-an? Ini sama 2.000-an? 2.000-an semuanya. Ini rata-rata 2.000-an. Yang Mayo 3.000, yang Mayo. Ini 3.000-an, ini 2.000-an ya? Iya. Wow. Ini buka dari jam berapa, Bang? Saya habis maghrib. Habis maghrib di sini. Sampai jam berapa biasanya? Sampai pagi jam 6. Sampai jam 6. Wow. Ya, teman-teman bisa datang ke sini kalau yang ingin beli kue ya. Saya lempar dua dah. Dua. Boleh teh yang mana teh? 2.000-an aja teh. Boleh minta kantong lagi, Bang? Takutnya ini. 2.000-an aja, 2.000-an. Masih anget-anget ya? Ya, ukurannya sama. 2.000-an aja. Sama aja. Iya. Sok, pilih aja. Gak ada lontong ya? Lontong ada banyak. Lontong sayur ada, yang daging ada. Kalau ini saya mau cobain ini. 2.000-an aja, tinggal pilih aja. Kalau ini metahan ini, sampai malam lagi nggak apa-apa ya. Ini yang sayuran, ini yang wacang. Bang, ini berapa udah? Maaf, Bang, kantong kecil. Oh, kantong kecil. Yang kecil aja. Oh, enggak apa-apa gede. Ini berapa? 5, 6, 7, 8 ya, Bos. Itu saya lupa tuh. 5, 6, 7, 8. 8, ini 2. 8, 16, 16. Kue apa? 20, 24. 24. 24 ribu. Ini 24 ribu nih. Kita lihat lagi yang lain yuk. Coklat sama keju. Ini berapa, Bang? Itu 20. 20. Ini 50. Ya, teman-teman. Ini kue... Ini 20 ribu nih, segini nih. Bisa aja. Yang masih hangat boleh 20 ribuan, Bos. Kue bikambon berapa ini? 40 ya. Tapi sedikit 40. Coklat udah 10. Saya ambil satu ini deh. Ya. Saya ambil satu kue pisang bolen nih. Tiga biji. Ini sama mayo. Ya teman-teman, ini saya masih di bawah nih. Ya, ini saya lagi mau masuk ke area lantai satu nih. Anda menuju lokasi kue subuh. Wow, area parkir lantai satu, lantai dua, lantai tiga semuanya.
Ya, ini saya sudah di lantai 1. Ini, wow, gokil, lihat. Banyak banget ini. Bener ya, ini jutaan kue ada di sini nih. Ya, ini buat teman-teman ya. Ini kalau seandainya ingin buat keperluan kantor ya, atau buat jualan lagi ya, ini di sini nih. Kan kita sering lihat ya, di pasar-pasar gitu ya, ada penjual kue. Banyak nami dari sini, dari pasar Senen ini. Yuk, kita lihat lagi. Ini berapaan, Bu? Ini 2000-an. Ini kue apa, Rembo ya? Aduh, sorry, Bu. Ini, teman-teman, ini cantik ya. Penampakan cantik. Saya mau dong, Bu. Kita ambil ini 2. Ini kesukaan saya nih. Ini berapa, Bu? 900. Ambil 2 deh. Ya, teman-teman. Jadi 9.000 nih. Wow. Yang banyak ya. Kalau di kalian beli ini satu berapa nih? Mungkin bisa lebih dari 20.000 kali. Ya, kita cari lagi yang lainnya. Teman-teman, ini masih ada tenan yang belum buka ya. Mungkin masih ini jam 8 nih. Masih ada yang belum buka juga sih. Mungkin makin malam makin rame. Ini berapaan, Bang? 15.000. Teman-teman, ini 15.000 nih. Jadi kalau kalian butuh kue-kue bolu ya, ini di sini ada nih. Ini di lantai 1 dia. Nah, ini kue tar nih. Jadi kalau kalian nyari kue tar ya, dadakan langsung aja datang sini nih. Bang, kue tarnya berapaan? Ini berapaan kue tarnya? 65. Ini 65. Ini berapa nih, Bu? 2000-an. Ini coklatnya best seller, Kak. Wow. Ini coklatnya biasalah kata si Ibu nih. Saya ambil ya. Ambil 2 dah. Ini siapa? Jadi berapa, Bu? 8.000. Satu lagi aja 10.000. Tapi 10.000. Teman, ini ada apa nih? Aram-aram kali ya. Bang, ini berapaan? Yang mana? Yang ini berapa? 2.000. Ini 1.500. Isinya apa ini? Yang ayam, kalau ini daging. Ini apa? Daging sapi. Daging sapi. Ya. Oh. Ya, ini yang 2000-an, ini 1.500-an ya. Bacangnya berapa nih ini? Bacang ada yang 15.000, ada yang 10.000. Satunya? Satunya. Ada yang 8.000. Sini ambil 2 dah ini. Ini 2, ini 2 dah. Ya, makasih. Makasih. Apa? Kamu apa? Sana ada. 1.000. Ini 1.000-an, teman-teman. Ambil 5 ya. Ambil 5. Saya ambil 5 ya, Pak ya. Ya, teman-teman. Ini selain kue-kue basah ya, di sini ada kayak aneka keripik ya yang bisa kita beli juga sih. Sambil lihat-lihat dulu yuk. We'll be right back.
Isi berapa? 6. Isi 6, boleh deh. Ya teman-teman, ini masih ada sisa uang dari 100.000 nih. Ini segini banyak nih. Berapa nilainya total ini? Bang, ini berapa, Bang? Ya, udah. Apalagi, Pak? Udah. 3.005. Ini berapa? Ini 1.500. Oh, oke. Okay. Jadi 10.000. 10.000. Ini 10.000, teman-teman. Ya, teman-teman. Ini saya sudah cukup banyak ya. Ini nggak sampai 100.000, dan ini saya buat Pak Security, ya. Pak, buat iseng. Terima kasih. Thank you. Pamit, Pak, ya. Ya, teman-teman, ini saya sudah selesai belanjanya. Segini nih, ini nggak sampai 100.000. Wow. Ini nggak mungkin saya makan semua ya. Nanti saya coba cicipin satu atau dua ya. Terus nanti mungkin buat oleh-oleh orang rumah juga. Ya, ini saya cobain kue ini nih. Ini yang katanya best seller. Coklatnya enak. Makan. Ini ya teman-teman ya. Ini harga 2.000. Ini oke lah ya kalau kita buat cemilan ya. Ya, ini banyak kendaraan ya teman-teman ya. Nasi lalu lalang karena ini gabung sama tempat parkir juga dia. Rupanya tempatnya ini masih sementara ya. Dia masih pakai area parkir. Mungkin nanti setelah udah disiapkan ya, mungkin khusus buat kue di lantai sendiri gitu, di gedung sendiri. Ya, ini saya satu lagi cobain lemper ya. Ini gak sama nih, 2.000. Ini suasana masih apa, cukup panas juga ya, karena ya itu banyak orang juga, makanya saya di sini agak keluar nih, agak adem, angin sepoi-sepoi. Ini 2.000 nih, makan. Wah, ini juga ayamnya cukup banyak nih. Ini cukup banyak nih. Jadi kalau teman-teman datang ke sini ya, boleh deh cobain ini nih, lempernya. Dia lempar isi ayam. Waduh, kenyang. Ya teman-teman, ini saya udah selesai belanja di sini. Ini yang saya beli. Kalau teman-teman mau ke sini ya, ini disarankan sih baiknya ya jam 7 ke atas ya, karena kalau kita lihat ya itu kalau jam 7, jam 8 itu kayaknya masih beberapa tenant tuh masih ada yang kosong ya, kayaknya masih belum siap sih. Mungkin ke atas tuh mungkin makin malam makin siap dah. Terus oke juga belanja di sini, seru. Ya udah, saya pamit dulu ya teman-teman ya. Kalau tertarik dengan video saya di sini, silakan di like, di komen, di subscribe, terus juga jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, bye.